Kata apa? Jelas. Lebih ketat lagi kalau bisa, Pak. Oh, gitu. Iya, Pak, biar enggak seenaknya, Pak. Tahu sama orang mana? Enggak tahu, Pak. Tapi jenengan pernah mengetahui kejadian itu, Bu? Sering? Enggak pernah. Enggak, ya? Oh, okay. Soalnya kan jauh dengan saya, Pak. Saya utara itu selatan, Pak. Anu, bahannya nyari tempat sepi atau gimana? Ya mungkin. Kalau di situ ya kan jelas-jelas rame, Pak. Kan baratnya banyak orang jualan. Kalau orang tahu malu ya, ya enggak mungkin di situ. Gaplok. Iya. Kurang banyak orang jualan baratnya kan, Pak? Baik, untuk yang rekaman yang sempat tersebar ya, itu memang kalau lihat lokasinya memang betul-betul di lokasi Taman Marani. Ya. Sebenarnya kita sudah memberikan himbauan terkait PPKM itu kan Marani itu kan tidak boleh digunakan. Artinya ditutup sementara sampai dengan PPKM ini selesai. Dan itu sudah ada spanduk di situ. Tapi masyarakat masih ada saja yang mencoba-coba beraktivitas di sana, bahkan aktivitasnya kurang baik gitu ya. Dan kemudian ini menjadi PR kita semua, tidak hanya pemerintah menurut saya, karena pemerintah ini sudah mencoba juga, kita sudah berkoordinasi dengan pihak yang berkegiatan di sana, stakeholder di sana, untuk segera saling menjaga, mengawasi ya, mengawasi ketika ada aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak pada tempatnya. Nah, kemarin tadi juga kami ketika dapat laporan itu kami langsung menindaklanjutinya, kita ke lokasi, namun sayang memang sudah tidak ada yang bersangkutan. Sebagai langkah antisipasi ya, kita pintu sementara kita segel dulu, sehingga masyarakat bisa lebih paham bahwa di masa PPKM ini tidak boleh ada aktivitas di taman publik ya. Itu yang kedua, juga dalam pengawasan kita sebenarnya sudah mulai beberapa waktu yang lalu kita awasi mulai sore hari sebetulnya. Jadi mulai jam 16 sampai jam 22 ketika aktivitas masyarakat di sana sudah kita awasi. Nah, ini terjadinya siang hari. Berarti harus ada penambahan jam. Jadi kami mulai besok kita akan aktifkan mulai pagi, sudah kita awasi di sana, kita tempatkan petugas untuk antisipasi hal tersebut tidak terjadi kembali.